Bila Anda ingin menikmati makanan dengan suasana anti-mainstream, datanglah ke Pasar Legi, Kota Jombang, Jawa Timur. Di tengah pasar ini, ada warung sate, namanya Sate Kampret. Menikmati makanan di tengah pasar di malam hari akan memberikan sensasi tersendiri. Ini lagi makan, kebetulan sama teman-teman habis main, kita makan sini. Kenapa milih warung ini? Tempatnya, satu tempatnya nggak biasa, anti mainstream untuk tempatnya. Yang kedua menunya juga di Jombang kayaknya ini yang unik, jadi kita sering ke sini. Meski namanya sate kampret, sate ini tidak dibuat dari daging anak kelelawar, melainkan daging sapi dengan lumuran bumbu yang pedas. Dulu kita dengarnya sate kampret, saya pikir dari kelelawar kampret kan. Ternyata karena bukanya malam, jadi ternyata satenya sate sapi. Cuman kan unik, di Jombang pun sate sapi juga jarang. Uniknya apa ya? Sate, tapi biasanya kan kalau misalkan kita makan sate kambing, bumbu kecap kayak biasa, atau sate ayam, bumbu kacang kayak gitu. Di sini sate sapi, tapi bumbunya nggak kayak biasanya bumbu sate. Suami saya yang langganan, terus saya ini diajak ke sini gitu loh. Katanya enak, saya masih belum tahu ini. Saya kaget, sate kampret kan di Pasuruan nggak ada. Tempatnya kaget saya, tempatnya kan nggak, kan ada di dalam pasar ya. Terus saya tanya suami saya, bukanya katanya malam aja. Kalau suami saya langganan di sini, tempatnya juga saya ya kok di tengah-tengah gitu kayaknya kan nggak umum, ternyata di dalam kok rame. Rasanya enak sih, namanya kampret tapi ini sate daging, pedes-pedes, ada yang paling pedes juga ada. Seringnya pesen, baru kali ini makan di sini. Suka ya Mbak? Suka banget, enak soalnya, dagingnya empuk. Selain itu untuk bumbunya, yang lain mungkin bumbu kecap atau kacang. Di sini bumbunya pedes, saya nggak tahu sih dari apa pedesnya, tapi enak. Dan sate dicampur sama sayur, campur sama pecel, menurut saya unik sih. Suasananya apa ya? Anti mainstream sih. Kadang kita butuh suasana lain aja untuk sekedar refresh atau makan. Mungkin biasanya di rumah makan, di warung yang di depannya jalan atau apa, tapi kita makan di tengah pasar kayak gini, tengah-tengah malam juga. Anti mainstream sih untuk tempatnya. Jadi mau makan di sini misalkan sering pun untuk harga saya rasa nggak masalah, terjangkau. Nama kampret diambil dari nama pedagangnya, yakni Juma'in Kampret. Bersama istrinya, Juma'in Kampret mendirikan warung ini 25 tahun yang lalu. Nah, itu namanya Bapak. Bapak namanya Pak Juma'in Kampret. Iya. Jadi orang-orang manggil. Iya, terkenalnya kan bukanya malam. Dulu waktu Bapak jam 11, jam 12. Sekarang saya mulai jam 9. Pingin lebih ke anak-anak muda. Kalau malam kan semakin nggak berani anak muda. Lah sekarang jam 9 kan masih banyak anak-anak muda. Yang dijual apa? Yang dijual itu khususnya sate daging sapi, tapi terkenanya sate kampret. Tapi satenya itu sate daging sapi. Kalau sate kan terkenal ayam sama kambing, kan di sini kan sapi. Sama terkenal pedesnya rasanya. Bumbunya lombok sama kasih kacang. Lomboknya habis satu hari 5 kilo. Warung ini juga menyediakan nasi urap-urap, nasi rawon, nasi lodeh, nasi pecel, dan nasi kare sebagai menu pelengkap sate. Kalau sayurannya banyak, nasi pecel, nasi urap-urap, nasi lodeh yang terkenal pedesnya, nasi kari yang nggak pedes. Tutupnya sampai habis. Biasanya kalau jam 1, setengah 2 sudah habis. Berapa tusuk biasanya? Kalau tusuk enggak, saya enggak pernah hitung. Ya 36 kilo itu kira-kira ya 2.000 lebih. Habis ya? Habis. Alhamdulillah habis. Bapak juga di pasar ini? Iya, sampai sekarang. Di pasar ini ya tempatnya ya di sini. Enggak ada rencana mau buka orang? Maunya, tapi kan kadang-kadang orang itu tempat bawa Yoni lah itu. Saya tetap pilih di sini aja dulu, selama pasar ini masih berdiri. Tuh. Di sini kalangannya ya kalangan menengah, menengah ke atas, ya bawah juga bisa Mbak menjangkau. Pegawai-pegawai juga di sini semua, se-Kabupaten Jombang banyak. Di luar kota ya juga banyak, Mbak. Dari Surabaya, ada yang dari Kediri, Nganjuk, banyak, Mbak. Jakarta juga ada. Pokoknya yang pernah ke sini mesti mampir lagi kalau lewat, mampir, lewat, mampir. Saya jamin rasanya enak, tenan.